Wah, lu bilang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubala Channel Official. Kali ini saya berada di pertigaan Warung Pete, teman-teman, untuk mengunjungi atau di acara keluarga dari Tasikmalaya menuju Bandung Barat, teman-teman. Ini di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dan di sini habis maghrib saya berangkat ya. Ini sudah mulai di jalan Salawu ya, teman-teman. Dan di sana saya lihat ya, teman-teman, lihat keseruannya dari awal berangkat sampai pulang kembali, lihat keseruannya untuk bertemu keluarga, untuk mengunjungi orang tua saya di acara reunian dari perjalanan jalan ke Padalarang ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel kami ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Dan di sini suasananya di jalan tol sangat ramai lancar teman-teman. Mudah-mudahan saya selamat sampai tujuan ya. Dan mungkin saya akan sampai ke rumah orang tua saya sekitaran setengah 11 malam atau jam 10 malam ya. Mungkin langsung istirahat ya, kalau misalkan makan dulu ini sebelum tidur. Dan ini suasana di perjalanan. Masih hujan ya, dari berangkat sampai juga ke sana masih tetap hujan ya. Dari Tasikmalaya sampai Padalarang itu hujan merata, teman-teman. Ini suasana masih di jalan tol, teman-teman. Enak kalau perjalanan daripada siang hari ya, panas atau macet ya. Kalau malam dingin, suasananya sejuk sekali dan lancar sekali, alhamdulillah ya teman-teman. Mungkin yang datang ke rumah orang tua saya yang duluan ya teman-teman. Istirahat dulu pagi harinya, mungkin keluarga besar kami di sana berdatangan. Adik saya dan kakak saya untuk datang ke keluarga saya sendiri ya di sana ya. Semua berkumpul teman-teman. Padalarang ya teman-teman, keluar dari tol Padalarang ya, simpang Padalarang ini teman-teman. Ini jalannya saya menuju Kota Baru Padalarang ya teman-teman, lewat tol. Oh,
kita hujan gerimis teman-teman perjalanan ini pameran batu akik jalanan alhamdulillah tidak macet ya. Biasanya kalau malam minggu lumayan macet ya teman-teman, tapi sekarang ramai lancar ya. Nah, ini sebentar lagi akan sampai. Nah ini habis capek nyampe ke keluarga besar kami di sini, mungkin seadanya saja keadaan di kampung, dari kampung berangkat ke kampung lagi ya, pulang kampung halaman di orang tua kami, masih tetap di perkampungan ini. Tepatnya lokasinya ini Desa Cirawa, Mekar Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat teman-teman. Ini kurang lebih setengah 11 atau jam 11 malam ya teman-teman, karena saya lapar di perjalanan jauh, tadi juga istirahat dulu di perjalanan ya teman-teman, tetapi mungkin adik saya dan ibu saya di sini sudah menyediakan untuk makan malam sebelum istirahat ya teman-teman. Makan dulu sejenak di sini teman-teman, walaupun malam kita harus mengisi perut dulu ya, biar tidak keroncongan istirahat sebelum istirahat ya, bangun pagi sambil menunggu keluarga yang lain datang ke sini teman-teman. Oke, saksikan terus acara keluarga kami di sini, lihat keseruannya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video kami ini, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe teman-teman. Ini semua dari keluarga Tasikmalaya ya, dari keluarga kami yang pertama ya. Bocil saya Jagur ya, istri saya, mertua saya. Nah ini teman-teman ya, yang pertama kali datang ini dari Tasikmalaya ya teman-teman. Mungkin karena belum sempat keluarga dari Sukabumi, dari Jampang, dari Garut belum sempat datang, tapi saya ketemu semua ya, karena tidak sempat waktunya mungkin ya. Nanti kapan-kapan semua keluarga kami akan berkumpul di sini ya teman-teman untuk reunian pagi ya. Singkat cerita, habis makan istirahat untuk tidur teman-teman, dibangun di pagi hari teman-teman. Nah ini sudah di pagi hari teman-teman. Dan ini adik saya yang kaos merah, adik saya teman-teman. Ini suasananya masih sejuk dan adem sekali karena masih pedesaan yang masih asri teman-teman ya. Ini lagi ngopi-ngopi. Biasa ngobrol-ngobrol teman-teman ya.
liwet teman-teman. Masih alami dan asri teman-teman. Ini sudah datang kakak saya ini teman-teman. Kakak saya sudah datang. Dapur teman-teman ya, kakak saya, istri saya, ibu saya teman-teman lagi masak-masak ya. Di dapur, karena yang di Alo di Cikarang atau Bekasi tidak bisa datang, tidak bisa hadir ya teman-teman ya, karena belum ada waktu atau belum sempat ada waktunya ya teman-teman. Tidak apa-apa, bisa kumpul atau lewat video call ya teman-teman. Iya, mandi Aden. Iya. Sambil masak-masak, sebentar lagi ngeliwet ya. Makan bersama teman-teman. Si Jagur lagi tiduran teman-teman. Diamparin ini daun pisangnya teman-teman. Wah ini mantap teman-teman, kalau makanan di desaan begini ya, lalapan, cengkol, sambal, goreng belut teman-teman, apalagi ikan teman-teman, mantul sekali. Ini di luar sebagian dan di rumah sebagian makannya teman-teman, ala kadarnya saja tapi nikmat sekali ya teman-teman. Apalagi kumpul bareng sama keluarga semua, jadi kumpul semua ya dari keluarga kami, dari Sukabumi, Jakarta, Bekasi, Cikarang, apalagi kalau kumpul bersama ya tentunya ramai sekali ya. Tapi ini sebagian yang datang ke sini ya mungkin belum ada waktunya, ini lagi makan sampai dalam rumah ya teman-teman ya. Tapi sangat indah sekali dan enak sekali ya kalau makan bersama ya, apalagi sama keluarga semua ya. Ya sangat seru sekali dan sangat menikmati sekali ya teman-teman. Ingat teman-teman, saya ya kali aja sudah sebelah ya. Besar teman-teman dan sangat senang sekali bertemu keluarga. Ini momen-momen mana wadangan buat wadangan itu semua akan saya. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Mudah-mudahan channel kami ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat, ada hiburannya dan nikmatnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami ini, mohon di share dan di like ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo.